Halo sahabat Toto, balik lagi di channel Toto Project dengan saya Sultan sebagai mekanik Toto Project. Kali ini saya mau masang USB fast charging di mobil Razer. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin aja terus ya. Nah, di dalam ini ada kelengkapan untuk USB-nya. Sini kita buka dulu. Dia sudah terdapat USB sambungan ke sikring dengan masa. Langsung aja kita pasang. Nah, untuk step pertamanya kita buka dulu bagian dashboard. Kita buka dulu. Nah, di sini ada bagian sikring. Iya. Untuk ini kita sambung ke bagian fuse sikring. Kita harus cari fuse sikring aman ya, seperti ACC atau lighter. Ini kita masuk ke ACC. Kita langsung masukin aja ya. Nah, untuk bagian sini masa, kita sambungin masanya di besi aja. Dan setelah itu kita harus jalurin dari sisi kiri ke kanan lewat kolong sini aja. Nah, dari sini kita langsung jalurin aja ke kanan. Nah, di sini kita tutup aja dulu ya. Dan setelah kita jalurin kabelnya, kita harus buka bagian bodi sini. Langsung aja kita buka. Satu, dan bagian sini atas satu. Dan kita harus buka slot sini. Setelah kita buka, kita masukin aja USB fast chargingnya. Dan langsung kita colok dari kabel yang tadi kita jalurin. Kita rapihin ya. Langsung aja kita colok. Setelah tercolok, dia langsung nyala. Dan setelah itu kita langsung rapihin aja bagian bodi yang tadi kita copot. Sekian untuk video tutorial kali ini, dan jika kalian penasaran untuk video tutorial lainnya, langsung aja kunjungin YouTube channel Toto Project. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Toto Project, bikin mobil auto keren. Thank you.